Saudara Komisi Pemilihan Umum meluncurkan program Kirab Pemilu 2024. Program ini digelar untuk menandai setahun jelang pemilu yang digelar 14 Februari tahun depan. Ketua KPU Hasyim Asari menyebut program ini sebagai bentuk semangat menuju pemilu 2024. Kirab setahun jelang pemilu digelar serentak di 7 wilayah. Di antaranya di Aceh, Batam, Kalimantan Utara, NTT hingga Papua. Ibu Bapak yang hadir secara fisik. Saya kira KPU jalan terus dalam menjalankan pemilu, tidak dibayang-bayangi oleh situasi apapun, kita tetap optimis ya untuk menjalankan pemilu. Bahwa kemudian ada pengaduan, kemudian ada laporan, entah itu ke Bawaslu, entah itu ke DKPP, ya kita ikuti proses-proses tersebut.